Busuk buah pada tanaman dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit jamur, bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi dan mencegah busuk buah. 1. Identifikasi penyebab. Penyakit jamur, gejala termasuk bercak berwarna coklat atau hitam yang dapat menyebar dan membusuk. Penyakit bakteri biasanya menyebabkan busuk basah dengan bau yang tidak sedap. Kondisi lingkungan kelembapan tinggi, sirkulasi udara buruk, atau penyiraman yang tidak tepat dapat memicu busuk. 2. Pemangkasan dan pembersihan. Pangkas buah yang terinfeksi segera buang buah yang sudah busuk atau terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Bersihkan area sekitar hapus daun atau buah yang jatuh di bawah tanaman untuk mengurangi sumber infeksi. 3. Perawatan tanaman. Penyiraman yang tepat jangan terlalu sering menyiram tanaman. Biarkan tanah mengering sedikit di antara penyiraman. Peningkatan drainase pastikan tanah memiliki drainase yang baik untuk mencegah kelembapan berlebih. Empat perlakuan dengan obat dan pupuk. Untuk masalah pupuknya kalian bisa percayakan pada pupuk PGPR Naracabala MSG3 karena pupuk Naracabala MSG3 merupakan agen hayati yang terdiri dari berbagai macam bakteri dan bersifat menguntungkan untuk tanaman dan lahan. PGPR merupakan plant growth promoting rhizobacteria. Pengaruh PGPR secara langsung adalah menyediakan dan memobilisasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah. Selain itu juga berperan dalam sintesis dan pengontrolan konsentrasi berbagai hormon pemacu pertumbuhan tanaman. Secara tidak langsung, PGPR berperan melindungi tanaman dengan cara menghambat aktivitas patogen. 5. Pemilihan varietas dan praktek budidaya Pilih varietas buah yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu. Jangan menanam buah yang sama di tempat yang sama setiap tahun untuk mengurangi risiko infek. Nah itulah beberapa tips dari kami tentang cara mengatasi busuk buah pada tanaman. Semoga bermanfaat.